Hand, untuk hand ini tampilan tangannya seperti apa? Kalau yang tanpa tangan berarti kita pilih yang ada bunder shrednya ini. Ada background merah atau cuma pensil atau gimana, tinggal pilih aja. Kita coba pakai yang lebih agak nyata ya. Ini ya. Nah, ini udah proses gambar itu. Nah, tadi bisa disesuaikan aja berapa detik gambarnya. Mulai gambar, selap warna. Nah, ini hello my name Susan. Nah, gitu kan. Tuh, langsung transisi slide. Brothers and sisters, balik lagi dengan saya Mubaydillah Irfa'i. Salam aja okra. Video kali ini bisa dikatakan part 2 ya. Part 1 nih sing kemarin, apa video sebelum ini, ada bagaimana cara membuat video animasi tangan menulis gitu ya, atau hand writing. Nah, kali ini kita akan bahas menggunakan aplikasi apa, terus bagaimana caranya gitu ya, lengkap. Nah, bagi yang belum lihat, monggo dilihat dulu videonya. Jadi kan ada gambaran gitu kan. Nah, videonya itu kayak ada gitu loh, yang gambar atau tulisan, nanti ada tangan yang ngikuti geraknya, urek-urek, set gitu loh ya. Pak, aku jelasnya yo bingung, langsung aja. Nah, kalau gitu kita lihat dulu contohnya aja. Nih. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ada kok keplay sih, ulang ya. Nah, jadi ada yang gambar, itu kan ada animasi tangannya. Kita mulai dari gambar, nanti kasih warna, kemudian kita kasih teks gitu. Nah, ini kayak nulisnya kan, tulis, dan transisinya juga ada. Ini sama ini ya, teksnya. Jadi konsepnya gitu, ada gambar, ada teks, dan transisi juga. Jadi cukup menarik untuk bisa presentasi atau promosi jiku gitu sampean. Itu juga boleh. Nah, kita pakai aplikasi apa? Itu namanya ini. Benime. Nah, ini yang telah kita buat kemarin ya. Ini tak kasih nama pengenalan. Ini gratis, bisa download di Play Store atau App Store atau pusat aplikasi di HP kita gitu ya. Cara buatnya, kita tinggal klik plus ini kalau yang baru ya. Klik plus. Nah, nanti kita kasihkan nama dulu. Misalkan namanya di sini Okrai gitu ya. Nah, ini ada kita pilih kanvasnya atau pilihan ukuran. Kalau bawaan sininya itu ada YouTube, Instagram, TikTok, Vimeo sama Facebook. Karena ini nanti untuk YouTube gitu. Nah, kita pilih YouTube aja yang 1080 pixel. Tinggal kita klik. Nah, tampilannya kan gini. Penuh loh, kok putih mas? Belum, ini masih istilahnya kanvas kita atau apa ya? Ini kanvas kita, ini lembar kerja kita gitu ya. Nah, di sini ada save, ada play, sama ini bukan share ya, ini lebih ke save loh kan. Rendernya, ekstrak videonya di atas ini kanan. Terus di bawah ini ada stiker, ada teks, background, hands, ada musik. Nah, kita mulai dulu dari stiker ya. Nah, stiker ini untuk memberi gambar, nanti macam-macamnya ada. Kita bisa juga nambah sendiri atau milih bawaan. Ini ada yang drawing, jadi kayak hitam putih sketsa gitu kan. Nah, ini ada school, jadi peralatan sekolah, mulai buku, penghapus, papan tulis, hitungan, tinta, ini kan ada kalkulator, ada elektronik kayak handphone, TV. Ini apa ya? LCD, proyektor mungkin ya. Terus ada juga PS. Peralatan dapur juga ada. Ada furniture, ada set. Ada loti. Nah, ini yang bagus ini yang loti art ini. Kayak desain-desain gitu toh, tapi nanti juga ada animasinya. Loti art. Weather, ada cuaca-cuaca gini, ada social media, karakter. Nah, ini karakter yang saya pakai di video tadi toh, itu pakai yang cowok ini, karakternya di sini. Oke. Kemudian sampingnya teks. Nah, ini kita tinggal ketik aja teksnya apa, bla 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 bla, bli 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 bli, terus tinggal insert nanti ya.
background, ini milih background warna yang lembar kita ini. Misal kita backgroundnya pengen warna agak kuning gini ya, tinggal oke, no berubah kan. Hand, untuk hand ini tampilan tangannya seperti apa. Kalau yang tanpa tangan berarti kita pilih yang ada bunder shrednya ini, ada background merah atau cuma pensil atau gimana, tinggal pilih aja. Kita coba pakai yang lebih agak nyata ya, ini ya. Oke, musik bisa kita voice over, ini kita kayak dubbing gitu. Jadi kita buat animasinya ya, videonya selesai baru kita isi pakai ini apa, voice over. Kalau musik track ini kita ambil dari file kita atau yang pernah kita download atau kita tambahkan. Oke, sekarang kita buat ini ya, apa langkah-langkahnya dari awal ya. Nah, langkah-langkahnya itu kita nggak bisa naruhkan teks, gambar, teks gitu, nanti repot. Jadi urutan, misal muncul yang pertama itu gambar, berarti kita insert dulu di stiker gitu ya. Kita stiker, kita pilih gambarnya apa. Misal kita pengen karakter ya, disamakan dengan yang sebelumnya aja ya. Kita pilih karakter. Nah, misalnya kita pilih yang mana? Kita pilih yang, ganti aja ya, yang cewek misal ini ya. Nah, ini nanti setelah kita pilih karakternya ada delay. Jadi sebelum tampil itu delaynya berapa detik ada. Ada pause juga. Nah, ini ada size, ini kita tinggal geser untuk mengecilkan atau menggedekkan ukurannya. Kita taruh sini ya gitu. Kita klik durasinya berapa. Durasi itu gambar sekesanya, ini kan 3 detik. Berarti cepat. Coba kita play ya. Nah, gini contohnya. Nah, cepat kalau 3 detik ya. Kalau kita pengen ganti, tinggal klik aja di karakternya. Durasinya ini tinggal kita pilih berapa. Misal 11 detik, oke. Tinggal kita centang. Nah, kita mau nambahkan teks mas ya. Tinggal kita klik teks ini sampingnya. Kita ketikkan aja misalnya di sini, "Hello, my name Susan," misal gitu ya. Susan, misal gini. Tinggal kita klik insert. Nah, nanti sama di sini juga ada fontnya. Ini untuk ganti jenis-jenis font banyak banget. Misal kita pakai yang ini ya. Nah, ini "My name Susan." Ini juga sama, delay, pause, durasi, sama size-nya. Seberapa ini size-nya ya. Nah, ini durasinya berapa? Kira-kira kalau tepatnya, kalau "Hello my name Susan" itu kan berapa ya? 4 detik lah ya. Nah, ini ada mengganti font ukurannya, ini kan 100. Kita bisa putar-putar gini. Kelewatan. Geden coy. Nah, gini ya, 100 aja yo. Aku bleber. Nah, ini ada rata kiri, tengah, rata kanan. Kita pilih rata kiri aja gitu ya. Kalau sudah tinggal kita centang, oke. Nah, kalau mau kita preview, tinggal ini aja klik play. Nah, ini udah proses gambar itu. Nah, tadi bisa disesuaikan aja berapa detik gambarnya. Mulai gambar, selap warna. Nah, ini "Hello, my name Susan." Nah, gitu kan. Itu langsung transisi slide. Itu udah otomatis ya. Jadi kita nggak bisa ngasih transisi yang kayak lap-lap-lap, set lap-lap, itu nggak bisa. Jadi transisinya cuma kayak apa, bergeser gitu loh ya. Nah, untuk nambah lagi di sini, nah, kita klik plus. Kita klik yang slide kedua. Nah, ini kan masih kosong. Kita tambahkan teks atau gambar. Misal kita pengen teks ya, kita aja klik teks. Nah, misal kita klik sini, "I am from mana ya? Mana ya?" Misal ya. Tinggal kita insert aja. Nah, ini taruh di tengah mungkin gitu. Sama, kalau settingannya sama sih, tinggal setelah kita pilih karakter atau teks, kita tinggal atur durasi sama ukuran atau besar fontnya atau delay gitu ya.
kalau udah centang aja. Nah sekarang kita play ya, ini kan ada 2 slide, kira-kira gimana hasilnya. Play, nah ini gambar dulu susannya atau karakternya. Nah, set lap. Nah, hello, my name Susan. Shred ganti. Nah, I am from mana ya? Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kira-kira nanti kita udah selesai ya, ngisi mungkin materi buat presentasi atau tugas atau untuk promosi produk dan lain-lainnya, kalau sudah selesai ya, dianggap sudah bagus benar, kita pilih ini yang 3 jaring-jaring ini loh ya. Kalau biasanya kan ini untuk share, untuk dibagikan kan. Nah ini untuk render atau untuk menjadikan video. Nah ini kan movie name, berarti kita jadikan misal namenya itu I am Susan gitu ya, misal gitu misal. Nah kita tinggal make movie. Nah ini udah rendering movie-nya. Sudah, gitu aja. Ini juga hasil videonya nggak ada watermark-nya, gratis. Jadi nanti bisa di kita kreasikan, kira-kira videonya mau digabung dengan apa, atau isinya teks aja atau dengan gambar, sudah juga bisa. Nah ini udah sampai atau udah sampai, udah jadi, kita tinggal coba kita play ya. Kita play videonya. Nah, lewat video player. Nah, ini video kita. Nah ya, gambar karakternya. Shred. Sketsa dulu. Shred. Lap. Warna. Kemudian, hello, my name Susan. Set. Transisi. Kemudian, I'm from mana ya? Nah, gitu. Selesai. Nah, mantap kan? Mantap, nanti bisa dicoba. Kira-kira kita bisa nambahkan objek ini, karakternya pakai yang mana aja juga bisa. Kemudian teksnya diatur yang menurut kita rapi dan bagus sesuai dengan tema apa, gitu ya. Cara membuat animasi atau video animasi tangan menulis, tangan menggambar, gitu ya. Menggunakan aplikasi namanya Benime. Ya, Benime atau apa itu ya. Gitu, bisa di-download gratis di Play Store atau App Store. Nah, gitu ya. Kira-kira kalian telah membuat video apa dengan durasi berapa? Nanti bisa komen di kolom komentar gitu ya. Terima kasih. Salam aye. Okra.